Kedatangan Marwah Daud Sabtu siang dikawal para pengikut setia padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur. Marwah berkeliling mendatangi setiap barak atau tenda yang menampung sekitar 100 loyalis Dimas Kanjeng. Marwah datang untuk meyakinkan para pengikutnya agar tidak goyah menyusul kasus pidana yang menimpa pemimpin mereka. Terkait dugaan penipuan yang disangkakan kepada Dimas Kanjeng, Marwah telah mengirim surat kepada Polda Jatim. Karena beliau kan sudah di dalam di wilayah hukum sudah ya, tapi mohon diberi kesempatan untuk atas izin Allah ya memperlihatkan kelebihan lah ilmu yang diberikan kepada beliau, dilihat oleh penyidik